Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Arif. Semoga tutorial kali ini bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pembahasan soal dari penyelesaian akhir dari soal. Nah, di sini ada soal nih. Jadi tolong selesaikan uji kemampuan Anda tentang matematika dasar saja. Di sini perhatikan bahwa ini adalah soal-soal operasi aljabar ya. Memang harus dikuasai siswa. Siswa harus menguasai matematika aljabar dasar agar kedepannya teman-teman kita dapat kuasai dengan baik gitu. Yang pada soal tersebut itu ya. Nah, itu. Nah, sekarang kita untuk pangkat 0. Kemudian gimana itu? Nah. Apa jawabannya? Nah, tentunya bukan ini yang dijawab ya. Nanti ini jawabnya akhir soal. Sekarang perhatikan dulu, ini soal pertama ya. Nanti ada tiga soal dari yang saya sediakan. Nah, soal pertamanya demikian ya. Perhatikan dulu, perhatikan bahwa 4 di situ ya. 4. Oh, sorry, belum di A pangkat 4, variabel A. Variabel A yang bawah berpangkat 3 dicoret. Nah, dicoret itu. Coret. Nah, perhatikan kata-kata saya ya di sini. Bahwasanya variabel akan disebut aljabar itu karena ada bilangan dan ada abjad variabel ya. Itu sama aja kalau 4 dikurang 3 demikian. Jadi kalau atas kurang bawah sebenarnya gitu. Jadi 1 sama dengan 1 itu ya. Dan itu 4 dan 4. Berarti ya satu terus 4 dikurang min 4. Min ketemu min itu kan nanti plus ya. Nah, variabel B itu min 4 dikurang min 4 itu nah, min sama min kan plus kan, jadi min 4 itu ya, jadi min 4 ditambah 4 sama minnya panjang tuh ya, kacau juga. Oke, jadi 0 ya, 0. Jadi B nya ya pangkat 0 ini kan, karena tadi kan list B itu B pangkat min 4 dikurang min 4 sama min 4 tambah 4 0 B nya gitu. Jadi semua bilangan berpangkat 0 atau apapun yang dipangkatkan 0 itu 1. Nah, itu artinya apapun yang dipangkatkan 0 itu 1. Nah, jadi A nya pangkat 1, B nya pangkat 0 ini kan, B nya pangkat 0 gitu. Ini yang B nya, B nya pangkat 0. Sekarang C nya, C nya kan pangkat min 3 dikurang 0, berarti C nya pangkat min 3 3. Nah, di atas tuh yang namanya bentuk pecahan gitu, bentuk namanya ada pembilang dan penyebut. Jadi C nya pangkat min 3, posisi di pembilang tuh C pangkat min 3 tuh. Nah, kalau di posisi penyebut itu ke bawah, karena jadi positif ya, jadi super C pangkat 3. Nah, indeks atau koefisien itu 8.
Jadi kalau aljabar itu 8 adalah koefisien, 16 juga koefisien. Nah. Adalah 8. Oh sorry ya, itu salah. Harusnya berapa? 1/2. Ya, bukan 1/4. Salah tulis. Karena 8 bagi 8 1. 16 bagi 8 2. Itu hanya kesalahan tulisan saja. Jadi ingat, itu adalah 1/2, bukannya 1/4. Dan 1/4 ya salah ya, harusnya. Nah, jadi ingat, supaya silakan pasti. Nah, sehingga tulis seperti itu. Seperti itu, oke. Nah, itu seperti itu. Silakan komentarnya di bawah. Tadi sudah saya katakan bukan 1/4 ya, yang betul 1/2. Salah itu ya nggak apa-apa. Jadi B pangkat 0 sebenarnya 1 adalah 1. Jadi berapa isinya di situ? Silakan ceritanya. Jadi pada soal pertama tadi jawaban akhirnya itu berapa? Itu yang soal pertama. Itu ditanya jawaban akhirnya berapa. Nah sekarang yang soal kedua ini masih untuk operasi aljabar ya. Mengapa sih untuk tingkatan kelas 10, 11, 12 harus latihan ini? Karena faktanya memang mereka kesulitan ketika di kelas 11, 12 kuliah itu tidak memahami matematika karena dasarnya tidak paham pecahan seperti ini atau operasi aljabar, operasi penjumlahan, perkalian, akar dan sebagainya. Oke, seperti itu. That's right. Baiklah. Nah sekarang sebuah pernyataan aljabar dengan pembilang x kuadrat minus 1 y pangkat 3 z kuadrat minus 1/2 dibagi pembilangnya. Tapi nyebutnya x kuadrat minus 2, y kuadrat minus 2, dan z kuadrat minus 2. Dikuadratkan semua. Ini harus ingat ini. Jadi memang harus ingat prosesnya. Prosesnya ingat di situ. Soalnya di situ. Ya. A pangkat B itu kalau jika dikuadratkan. Atau A per B pangkat N juga dikuadratkan. Pembilangnya dikuadratkan, penyebutnya dikuadratkan juga, jadi A pangkat N. Ini ya. B pangkat N dikuadratkan juga. Ya, ya. Oke. Nah. Oke. Selanjutnya kalau seperti apa? Apalagi tuh yang salah kita ingat itu tekniknya ini. Kita juga harus mengetahui dasar-dasarnya. Bahwasanya jika suatu variabel berpangkat m misalnya, dan ada variabel b berpangkat n misalnya, dikuadratkan untuk pecahan variabel tersebut pangkat q misalnya. Berarti pangkat sama dikali, pangkatnya dikali sama yang dikuadratkan. Jadi contohnya gimana tuh? Contoh, diingat nih, 10, 11, 12. Oke, Q lebih nih, N kali Q. Gitu ya. Nah, dasarnya. Lagi itu untuk ini cukup ya, yang pertama sudah. Nah, sekarang soal kedua ini. Nah perhatikan itu min satu ya, min satu dikali dua, tiga dikali dua, itu kan seperti tadi.
1,5 dikali 2. Tuh. Sama yang bawah. Ini putih juga sama. X kuadrat min 2 dikali 2. Min 2 dikali 2. Maksudnya gitu kan? Z pangkat Z kuadrat ke 2 dikali 2. Ya. Ya enggak. Nah. Oke. Terus kita hapus semua ya. Oke, sabar. Sampai kita munculkan lagi yang mungkin lebih terang tulisan kan dari warna yang lebih terang. Dan dulu ini warna yang baru. Nah, ini dia. Ini kan. Nah, ini pangkat yang 1 kali 2 berapa? X pangkat min 2 kali min 1 kali 2. Yang Y berarti Y pangkat, nah, 3 kali 2. Yang Z, Y itu Z harusnya, habis lagi malum faktor U ya, jadi juga yang 1/4 juga setengah itu Z tuh bukannya. Maaf, silakan diperbaiki sendiri. Silakan, memang pasti ada yang protes, tapi jangan ngantuk maksudnya gitu. Ya, min 4 dikali 2 4, min 2 kali min 2 kali 2 4 Z ya, Z 4. Yang lihat, nah, mau diturun dulu. Itu bukan Y pangkat min 1 tapi Z pangkat min 1 ya. Ya, min 2 kurang min 4 apa? Nah, jadi X pangkat berapa ini? Jadi kan sudah latihan di soal yang pertama. Ini soal yang kedua. Ya. X X pangkat berapa dan Y pangkat berapa di situ? Pangkat berapa itu? Nah, itu salah, itu Z tuh ya. Z pangkat berapa? Jadi pertanyaan soal nomor 2 ini menanyakan tentang itu. Jadi X nya pangkat berapa sih? Y nya pangkat berapa sih? Dan Z nya pangkat berapa? Seperti itu. Oke. Oke, itu adalah pertanyaan. Nah, dari situ tentunya kesehatan cuma buat susah hilangnya lagi tuh buat ini. Jadi nah kian sama dengan harus diselesaikan. Jadi tanda tanya-tanya itu selesaikan. Prinsipi ini sama dengan berapa? Jadi ada 4 nih. Di soal yang kedua ada pertanyaan 4. Yaitu ditanya X pangkat berapa, Y pangkat berapa, Z pangkat berapa, dan terakhir tuh nilainya apa. Itu yang soal nomor 2. Sekarang yang soal nomor 3 nih. Jadi hanya 3 soal saja yang selalu bermanfaat.
kalau tugas soal ini harus benar-benar dikuasai sebelum menguasai matematika yang lebih ekstrim lagi atau lebih fenomenal atau lebih apa namanya radikal ya. Demikian. Baik. Ini kalau yang sudah biasa model matematika gampang ya. Nah ceritanya berapa penyelesaiannya akhir itu? Kalau grup itu penyelesaian akhir. Nah, kalau model seperti ini harus ingat nih. Jadi anak SD boleh belajar, SMP boleh belajar, SMA boleh belajar. Karena saya perhatikan, karena siswa-siswa kita tuh walaupun udah kelas lanjut atas masih sulit misalkan ini, karena kurang berlatih, kurang memahami, gitu kan. Kita ditanya pecahan juga nggak tahu. Makanya harus dikuasai ini. Selain menguasai juga harus ketelitian. Saya juga ada nggak sih itu. Ya ini dalil apa namanya segitiga Pascal ya. Nah, ini hukum segitiga Pascal. Jadi kalau a min b kuadrat itu a kuadrat min 2b plus b kuadrat. Kenapa itu b-nya atau min jadi plus itu min b jadi plus itu kuadrat itu min b dipangkatin juga min kali min ya plus ya. Itu ingat tadi, kemudian ini akar juga sebenarnya kan pangkat setengah ya kan? Kalau a pangkat satu akar itu dua jadi a pangkat setengah itu diingat itu kalau untuk akar satu bilang jadi a pangkat setengah selama akar nggak ditulis dia pangkat setengah atau itu. Kalau akar tiga akarnya dari a misalnya ini a pangkat ketiga itu pun b berarti a dikali b angkat setengah jadi ada perkalian titik itu namanya dot perkalian dot titik ya. Karena kalau silang itu seperti x berarti takutnya salah miskomunikasi miskonsep jadi pakai kita udah mulai pakai titik b gitu. Atau nggak pakai itu juga nggak apa-apa kalau udah paham ya jadi a dikali b atau a titik b itu ya a perkalian sebenarnya karena variabel nah jika dua variabel dikali mengepangkatkan m ya kan gitu maka hanya pangkat m b nya juga akan pangkat m. Ini video dasar sekali pemahamannya penting untuk siswa-siswa yang mau cinta atau matematik karena dimanapun kalian berada pasti itu matematik yang mau jurusan apapun atau mau bisnis apapun itu matematik. Matematik itu melatih kedisiplinan dan melatih kejujuran begitu kira-kira begitu. Nah dari situ kita perhatikan bahwasannya jadi 2 dikali 3 pangkat setengah dibuka tuh akar itu di pangkat setengah ya enggak. Nah seperti itu kemudian 2 sesuai dengan tadi dalil apa tadi segitiga Pascal ya itu berarti 2 dikali 3 ya 2AB gitu. Nah 2AB ini 2AB ini ada yang salah selama ini tapi gak apa-apa ya salah di mana ayo siapa yang tahu salahnya adalah harusnya kan ujung begitu 2AB berarti 2 dikali 2 dulu baru pangkat 3 akar 5 jadi 2 dikali 2 akar 3 dikali 3 akar 5 mestinya. Jadi kurang angka berapa harusnya 2 dikali kurang 2 akar 3 nya belum ditulis ya
signal begitu, biar yang menyaksikan tidak mengantuk. Nah begitu, karena itu adalah suatu kekeliruan yang kita gelap atau kita fokus atau kita salah atau kita apa begitu. Tapi kalian harus menyaksikan, harus benar-benar paham. Kalau yang protes berarti udah paham gitu ya. Yang protes, kalau yang nggak protes berarti nggak paham gitu. Kira-kira demikian. Nah, jadi 4x3 nih, jadi sini salah terus, nanti tuh salah terus, jadi nggak apa-apa. Jadi intinya salah, harusnya 12 di situ ya kan, harusnya itu 4 itu kan dikeluarin juga tuh, 2 harusnya 4 akar 3 kali 3 itu jadinya 12 ya, 12 itu pun salah. Itu karena lupa kasih itu, jadi yang harusnya benernya adalah min 12 akar 15 ya, ini min 12 akar 15 seperti itu. Oke, sudah saya jelaskan, yang protes mungkin gimana tuh ya. Jadi saya seperti itu gangguannya, sini salahkan biar seru videonya. Jadi yang betul adalah 4x3 12 dikurang 4x3 dikurang min 12 akar 15 tambah iya, nah ditambah 3 pangkat berapa itu, 3 pangkat berapa dikali berapa, tiga pangkat berapa di situ plus tiga pangkat berapa dikali berapa, kemudian di bawahnya ini butuh adalah tiga pangkat berapa sama dengan 12 dikurang, itu bukan min 6/5 ya, sekali lagi itu adalah min 12 akar 15 tuh. Jadi yang protes pasti protes tuh. Tambah terakhir, kalau yang mirip-mirip betul ya, seperti itu. Baik, nah demikian kira-kira materi yang disampaikan atau beberapa pertanyaan di situ, semoga mengerti. Walaupun banyak kesalahan, anggap suatu kesalahan itu sebagai suatu masukan. Jika Anda protes, berarti Anda paham. Jika Anda tidak protes, berarti Anda tidak paham. Salah. Jadi seperti itu. Ya. Terima kasih. Dan sampai berjumpa